Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau melakukan proses pencucian dan pencelupan sulur ini dua ruas ya, setek dua ruas. Menggunakan hidrogen peroksida ya, supaya bersih. Bersih dari kotoran, bakteri, jamur, dan getah. Kita rendam 15 atau sampai dengan 20 menit. Setelah kita rendam, baru kita cuci dengan bersih ya. Sementara kita lap pakai tangan seperti ini. Bersih kan? Bersih. Memang hidrogen peroksida adalah salah satu unsur sebagai bahan pembersih ya, atau biasa digunakan untuk mencuci pakaian laundry-laundry itu. Tapi kalau di treatment kepada benih, dia menyehatkan kan, asalkan dosisnya tahu ya. Ini dosisnya 1 mili banding 1 liter air. Sedikit aja, kalau banyak-banyak ya nanti kasihan ini sulurnya. Yang pucuk kita pakai aja nanti lumbuh. Ya, sayang kalau dibuang, sayang kita pakai aja. Duh, sayang kan, seger-seger kan. Kalau dibuang sayang, kita tancepin aja nanti insya Allah lumbuh. Mengapa persemaian benih saya cepat numbuh tunas dan subur? Tunasnya relatif besar karena ya seperti ini. Sebelum disemai kita cuci dulu yang bersih ya, menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida. Kotoran hilang, getahnya hilang, juga bakteri-bakteri patogen dan jamur patogen juga mati ya kalau direndam pakai hidrogen peroksida.